Berikut ini cara untuk tes yang namanya layar HP Oppo. Jadi untuk kalian pengguna Oppo yang ingin mengetes sebelum membeli, itu terutama HP yang second, kalau HP baru kan ada garansi kalaupun layarnya itu rusak. Jadi kalau Oppo ini Oppo versi terbaru, kita bisa buka yang namanya yang ini, menu telepon. Ada sebagian Oppo itu pakai kode yang ini, bintang pagar 808 pagar. Tapi tidak berhasil kalau Oppo yang versi terbaru. Kalau Oppo versi terbaru pakai bintang pagar 899 pagar. Nah, dia itu sama dengan Realme. Jadi kalau sama dengan Realme itu bisa kalian coba di HP Realme kodenya. Ini ada dua, pakai automatic test dan manual test. Jadi kalau automatic ini semua sensor yang ada di HP-nya akan dites secara otomatis. Kemudian ada manual test, kalau yang ini kita bisa pilih mau tes apa, entah layar, entah getar, dan lain-lain. Pilih manual test, kemudian di sini yang pertama sudah terlihat ada tesnya, itu screen test. Screen unit test. Jadi silakan pilih screen unit test. Nah, ini untuk mengetes yang namanya pixel matinya, ataupun dead pixel. Jadi kalau ada warna selain merah muncul di layar kalian, berarti itu ada pixel mati atau bagian layar yang sudah rusak. Ini warna hijau, jadi cek apakah semua hijau atau ada sebagian yang tidak hijau. Nah, ini warna abu-abu, sentuh saja. Ini RGB-nya. Nah, setelah itu ketuk di bagian ini, kembali. Ini langsung mengunci. Jadi seperti itu kalau kalian ingin mengetes layarnya. Kemudian di sini ada juga bagian di bagian debugging device, debugging pilih touch screen, pilih handwriting. Nah, ini kita bisa cek kalau ada garis yang putus pas kita sentuh, itu berarti ada sensornya itu tidak bagus lagi. Kalau yang ini kan semuanya normal. Jadi itu saja caranya, silakan dicoba, semoga bermanfaat.